Abdulaziz, saya pendiri Beta Visina. Tujuan pendirian Beta Visina adalah sebagai wadah informasi dan edukasi untuk para pecinta ikan cupang, hobis maupun pelaku usaha. Di Beta Visina itu kita sharing di situ, baik dari pakar maupun hobis. Di situ kita menyediakan informasi melalui sosial media maupun media lain seperti Zoom dan Instagram Live. Kita juga mengadakan seminar offline. Di sini kita mengadakan di pameran ikan cupang Cinere yang narasumbernya antara lain Dr. Eni Kusrini, Mas Danang Aditya dari Giant Beta Indonesia, dan Koh Andi Huang dari Beta Aji Siwa. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kita adalah bisa sharing ilmu dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah mereka share ya, karena mereka itu bisa kita bilang adalah profesional di bidangnya. Jadi kita meminimalisir segala kesalahan dan kegagalan untuk mendapatkan lebih cepat kesuksesan di bidang ikan cupang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Danang Aditya dari giantbetaindonesia.id. Pada hari ini gua dikasih kesempatan oleh Beta Visina, Mas Abdul, untuk menjadi pembicara di pameran ikan cupang Cinere di daerah Cinere tentunya, di Coffee Jendela Jiwa. Dan pada kesempatan kali ini gua memberikan visi besar terhadap cupang giant di Indonesia, bahwasannya kita yuk sama-sama kembali ke esensi giant. Karena dengan maraknya cupang di Indonesia sekarang ini banyak banget pemain-pemain cupang ini keluar dari esensinya, yaitu lebih banyak fokus di warna tapi melupakan esensinya itu sendiri. Nah, gue khawatirnya kedepannya ini akan menjadi rancu antara jenis giant dengan jenis plakat misalnya. Jadi pada kesempatan kali ini gue memberikan konsentrasi ke sana supaya giant itu balik lagi ke esensinya, yaitu di size-nya itu sendiri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Uje. Gue di sini bikin stand atau ada stand. Di sini stand gue cuma membawa wheel beta jenis cupang alam lah ya. Karena cupang alam ini untuk khususnya untuk Indonesia masih kurang lah untuk peminat atau untuk edukasi atau penjelasan tentang wheel beta. Nah, di sinilah gue mau memperkenalkan cupang wheel beta atau cupang alam lah. Intinya sih ke situ doang sih. Halo, nama saya Berli dari MBR Beta. Saya ngikut pameran ikan di sini karena kita mau kenal banyak temen dan juga nambah banyak ilmu juga. Oke, thank you. Nama saya Mukhlisin, perwakilan dari Mediland, mengikuti acara di sini untuk memperkenalkan ikan cupang yang ada di Mediland. Saya membawa ikan kurang lebih ada sekitar 40-an ekor. Ada peralatan juga, ada makanannya, ada saringan, semuanya komplit lah mengenai ikan cupang. Oke, terima kasih. Salam kenal dari Mukhlisin. Oke, thank you.